Yerlilika Fizisi İlkesi Kendi Programı 2019. Oke, siap. Refreshing ya, 3 menit. 1, 2, 3, time. Oke, selamat sore semuanya. Untuk acara yang sangat meriah ini di Cianjur Brewers League, ini luar biasa sekali ya. Sebagai bentuk wadah dari para penyeduh dari seluruh Cianjur dan dari luar kota juga, ini sangat positif banget Pak. Pokoknya intinya di sini kebersamaan dan silaturahimnya makin erat, dan semoga kopi Cianjur makin maju dan sukses terus perkopian Cianjur. Terima kasih. Halo, saya Abek. Saya dari Pack Pensu Kopi. Menurut saya acara ini mantap. Bisa lebih solid buat barista-baristanya. Barista Cianjur, panas, mungkin internasional juga bisa nyampe mungkin ya. Cianjur lebih maju. Saya Adit dari Frekuensi Kopi, di sini sebagai pegawai juga di sini di Frekuensi Kopinya. Untuk acara hari ini cukup mantap dan lancar. Semoga Cianjur Brewery League tetap keren ke depannya. Terus maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan, owner dari Frekuensi Kopi Kudapan Jaya, Hikat dan Apartment Shop. Untuk acara Cianjur Brewers League ini luar biasa sih. Karena ini selain kita mengikat silaturahmi, lalu memotivasi semua orang-orang pecinta kopi, bukan hanya untuk kedai-kedai kopi saja. Orang di luar yang tidak berkecimpung di dunia kopi ini bisa mengikuti acara ini. Dan juga perkenalan ke masyarakatnya juga luar biasa sih. Jadi orang-orang yang nggak paham tentang dunia kopi, dia menjadi paham tentang kopi itu apa aja sih, selain kita menikmati aja, menyicip, oh ternyata ada proses di balik itu. Maka itu Cianjur Brewers League mantep banget, diadain lagi acaranya, lebih solid lagi, lebih mantep. Udah gitu tempatnya spesial, lebih dicari lagi yang gini gitu. Karena ini kan hanya untuk kalangan yang masih di dalam aja. Nanti nextnya mungkin bisa lebih besar lagi, ada event-eventnya, ada food truck mungkin ke depannya atau apa gitu. Sukses terus Cianjur Brewers League. Istilahnya kompetisi biasa itu sih, istilahnya tidak terlalu ribet lah, menjaga moodnya terus karena ini panjang, jadi ada beban yang harus dipikirkan juga. Jadi terima kasih juga yang sudah bersedia ikut berpartisipasi, meluangkan waktunya sebulan sekali buat judges juga yang gak dibayar. Terima kasih judges. Gak dibayar. Iya loh, terima kasih loh ya. Nanti dapat cupping 10 ya, yang 12.000. Terus buat venue juga, kedai kopi, Imah Kopi, Trisujala,
dulu sekarang Frekuensi. Terima kasih buat Kopi yang udah support kita juga, terima kasih. Terus media partner juga terima kasih semuanya. Secara pribadi mungkin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman, apresiasinya kita bisa menyelesaikan Cianjur Brothers League 2019 ini. Just info, sebelum nanti ada pengumuman pemenang 8 besar masuk ke final stage di CBL 2019 yang 16 Desember di City Mall Cianjur, dengan jurinya kita bawa dari juri luar. Namun mungkin ada sisi pertanggungjawaban dari kami sebagai official committee, bahwasanya pembesaran dengan pakai juri luar juga kita harus benar dari sisi teknisnya gitu kan. Akhirnya ngobrol dengan Pak Mbang dan Ojo, dengan Pak Dudi ketua CBL, akhirnya sepakati kita akan ada acara open workshop tentang public speaking, hotel hospitality dan hotel service. Bahasanya dua itu, hospitality dan service, open jadwal dan open service. Hospitality itu nanti fungsinya buat teman-teman berdampak terhadap interaksi kalian teman-teman di kedai, termasuk juga nanti di kompetisinya, dan open service karena sistemnya nanti akan scoring sheet. Minta tolong teman-teman diikuti oleh semuanya, 16 peserta wajib, karena ini sangat bermanfaat, jarang sekali dan baru pertama di Cianjur dan Cipanas kita ngadain acara public speaking untuk kebaristaan. Impactnya akan terasa buat teman-teman dulu. Ada pun untuk pelaksanaannya tanggal 10 jam hari Selasa jam 10 pagi sampai selesai itu di Kekang Kopi. Nanti depan itu ada workshop open service, jadi tolong dipersiapkan dari sekarang beansnya mau bawa apa. Itu dari Cianjur ya, untuk beans final dari Cianjur, metode seduh, mau pakai alat apa silakan, bahan presentasi mau seperti apa silakan, nanti kita bedah bareng-bareng hari Senin habis maghrib di Basta Coffee Stand untuk 8 besar yang lolos. Satu